Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Saya ini lagi di daerah Suci, Kecamatan Manyar di Kabupaten Gresik. Di seberang pom bensin Suci ada mie ayam yang rame banget. Namanya mie ayam Cak Hang. Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksi. Ya sudah, sekarang ayo langsung pesen dan nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa kelezatan mie ayam Cak Hang yang ada di belakang saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan Cak siapa ini? Cak Abdul Qohar, tapi biasanya dikenal Cak Hang. Oh, Cak Abdul Qohar alias Cak Hang ya. Berarti yang punya mie ayam Cak Hang ini ya kan? Iya, saya. Yang sendiri. Malam-malam ketemu di bebek ilegal. Cak Hang. Iya. Ruame banget ya mie ayamnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah lama ini, Cak? Awal jualan 2016. Kalau di sini baru mulai 2018. Lah sebelumnya? Sebelumnya kita keliling pakai rombong. Setelah rombong baru Tosa. Setelah Tosa baru Mangkal Sini. Mangkal Sini pun pertama satu, tahun pertama tahun 2018. 2019 dua stand, 2020 tiga stand. Oh, jadi bertahap ya. Lah sebelumnya jualan apa, Cak? Komoro-moro mie ayam gitu, Cak? Sebelum jualan saya satpam. Oh, satpam. Neng di, Cak? Satpam Petro, bagian pesisir. Petrokimia Gresik yeah, sini ya. Yeah. Berarti sampean asli Gresik kene ya? Asli Gresik. Asli Suci kene? Asli Pongangan. Oh, Pongangan. Cedak ya, suci, cedak yeah, teko kene ya kan? Yeah. Oh, terus moro-moro buanting setir dodolan mie ayam. Yeah, yeah. Dan alhamdulillah rame ya. Alhamdulillah. Lah delok ruam ini koyo ngene Cak Hang. Yeah. Ngene iki sedina ngono nek iso dibocorno kira-kira laku pirang porsi ya? Bisa sampai 700 sampai 1000 porsi. 700 sampai 1000 porsi ya. Iya. Yeah. Wow. Nah, itu mie ini kolaan yang di? Mie ini produksi sendiri ya. Oh, produksi mie produksi sendiri. Punya Cak Hud. Cak? Cak Hud. Cak Hud. Siapa itu? Cak Hud itu kakak ipar. Gitu ya, jadi kakak ipar produksi mie, nah. Cak Hang dodolan mie. Kakak iparnya produksi mie, gaya Cak Hang itu apa? Oh, banyak. Buka di stand di Pasar Lembong, jadi anak buahnya banyak. Oh, jadi juga jualan mie untuk warung-warung mie ayam yang lain berarti ya? Wow, mantep ini. Bisa jalan sama-sama sekeluarga berarti ya? Ini tambahannya apa aja? Ada telur puyuh, ceker, kepala, pentol, sama somai. Pentol sama somai. Kalau mie ayam aja berapa harganya? Untuk yang original 10.000. Original 10.000. Untuk semua topping tambah 3.000. Oh gitu, untuk semua topping 3.000 per satunya ya? 3.000 dapat ceker 2, 3.000 dapat pentol 3, 3.000 dapat somai 2, 3.000 dapat telur puyuh 4. Telur puyuh 4. Yeah. Tak delok mau kan dodone kayak coklat-coklat itu, Cak ya? Iya. Berarti bukan air rebus biasa ya? Oh, bukan. Untuk yang dimasak nggak dituangkan ke mie ayamnya. Oh, jadi gitu ya. Khusus untuk ada kuahnya sendiri. Heeh, iku terus kemudian ayamnya ayam berbumbu kecoklat-coklatan itu ya. Iya. Gurih manis itu ya. Iya. Iki nek menurut sampean iki mie ayam khas ngendi? Nek aku khas Gresik, tapi banyak orang yang bilang mirip ke Solo Wonogiri gitu. Oh iya 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 iya, tapi sebenarnya ini tetap ada racikan lain ala Cak Hang ya. Iya. Iki bukanya tiap hari Cak Hang ya? Tiap hari. Jam berapa, Cak? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam. Ya. Selain makan di sini kayaknya bisa dibeli online juga ya? Bisa, bisa. GoFood, Shopee Food, GrabFood sama NuFood. Ya wes Cak Hang. Matur suwun ngobrol-ngobrolnya. Iki sampean ya melu nglayani ya. Iya. Meskipun karyawannya akeh ya. Biar membaur aja. Biar membaur. Oke, Cak Hang, matur suwun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rek, ini dia satu porsi mie ayam Cak Hang yang alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Syafi'i di seberang pom bensin Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik di Jawa Timur.
satu porsi mie ayam Cak Hang ini tadi yang standar, yang cuma mie ayam aja bersama kerupuk-kerupuknya itu harganya Rp10.000. Tapi di sini teman-teman juga bisa nambah ceker, kepala, bakso, dan juga telur puyuh berbumbu kecoklat-coklatan seperti ini. Saya dapat info tentang mie ayam Cak Hang ini langsung dari Cak Hang sendiri. Suatu malam di bulan Ramadan ketika saya mereview bebek ilegal di Jalan Usman Sadar. Nah, waktu itu Cak Hang senyum-senyum. Ternyata mengenali keberadaan saya dan cerita tentang usaha mie ayamnya ini. Cak Bud, kalau ada waktu monggo mampir ke mie ayam saya. Oke, ini siang-siang mumpung saya pengen mie ayam, dan di Surabaya itu beberapa mie ayam langganan saya hubungi ternyata belum buka. Ya sudah, siang-siang saya meluncur ke daerah suci sini, dan ternyata siang ini warungnya ruame banget. Kata Cak Hang tadi, dalam sehari bisa laku 1.000 porsi. Ya. Oke, Rek, sekarang langsung kita cicipi aja seperti apa kelezatan mie ayam Cak Hang di seberang pom bensin suci Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ukuran mie-nya itu standar seperti mie ayam biasanya, ya. Gede, terus kemudian bunder. Dan konon ini merupakan mie ayam homemade bikinan dari Cak Hang sendiri, ya. Mie-nya kenyal, empuk, dan sudah berbumbu. Rasanya gurih-gurih, ada manisnya tipis-tipis. Wah, nih tadi ada kepalanya juga, tapi saya ambil lehernya saja. Kita cicipi seperti apa rasanya. Leher ayamnya sama seperti ayam yang ditaruh di atas mie ayam tadi. Dari rasanya itu gurih-gurih manis. Cekernya nih. Cekernya pun sudah empuk, mopril, gampang banget dimakan. Oke, Rek, ini isian-isian seperti leher, kemudian ceker tadi sudah saya habiskan. Sekarang tinggal mie-nya bersama pentolnya, bersama telur puyuh berbumbu kecoklat-coklatan. Ada juga kerupuk goreng kecil-kecil yang menambah rasa dari mie ayam Cak Hang ini menjadi unik, menjadi sedap. Yuk kita tuntaskan. Wah, Rek, telur puyuhnya berbumbu banget, sedap banget juga. Nah, kalau teman-teman melihat kuah dari mie ayam Cak Hang ini kental dan warnanya kecoklat-coklatan. Nah, ini memang kuah dari
cacahan ayam berbumbu kecoklat-coklatannya. Jadi memang suade banget rasanya. Oke, Rek, ini dia suapan terakhir dari mie ayam Cak Hang yang sudah nggak ada mie-nya. Ini cuma cacahan ayamnya, kerupuk-kerupukannya, sama telur poyonya. Alhamdulillah, sudah tuntas saya menikmati satu porsi mie ayam Cak Hang dengan tambahan leher, ceker, pentol, dan juga telur poyoh yang alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Syafi'i, seberang pom bensin suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Satu porsi mie ayam Cak Hang tadi harganya Rp10.000. Kalau mau teman-teman tinggal ngomong aja mau nambah isian apa. Ada kepala, ada ceker, ada pentol, ada siomay, dan juga ada telur puyuh. Tentu saja masih nambah harga lagi, tapi nggak mahal. Seperti yang sudah disebutkan sama Cak Hang tadi. Menurut saya karakter dari mie ayam Cak Hang ini kurang lebih mirip dengan karakter mie ayam khas Solo Wonogiri yang bumbunya kecoklat-coklatan dengan karakter rasa gurih-gurih dengan manis yang sangat tipis dan ada sedikit pedes-pedes dari merica. Ini adalah mie ayam yang cocok dengan selera saya. Monggo kalau kebetulan teman-teman sedang berada di Gresik melintas di seberang pom bensin suci ya, masuk sedikit nanti di situ ada mie ayam Cak Hang. Warungnya ruame banget. Tapi kalau nggak sempat ke sini, teman-teman juga bisa pesan melalui beberapa aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, NoFood, dan ShopeeFood. Komplit banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Gresik dan sekitarnya. Silakan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik, maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan di daerah pandemi COVID-19 ini, silakan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!